Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam Flash News Humas YN Langsa edisi 12 Juni 2021 bersama saya Wildan. Dalam Flash News kali ini kami akan menghadirkan informasi kilas balik seputar agenda yang telah terselenggara selama sepekan terakhir. Berikut informasinya untuk Anda. Mengawali kelas balik yang pertama, kita mulai pada tanggal 5 Juli 2021. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa, Dr. Haji Basri MA, resmi dilantik menjadi Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia Orda Kota Langsa periode tahun 2021-2026. Sebanyak 70 pengurus ICMI Orda Kota Langsa secara langsung dilantik oleh Ketua ICMI Organisasi Wilayah Aceh, Profesor Dr. Farid Wajidi MA. Kegiatan pelantikan ini bertemakan sinergisitas ICMI dalam menyahuti dinamika kehidupan mewujudkan umatan wahidah. Kilas balik yang kedua, pada 6 Juli 2021, Institut Agama Islam Negeri Langsa menggelar dialog publik nasional yang difasilitasi oleh HMJ Hukum Pidana Islam dan HMJ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Dialog publik nasional ini dilaksanakan secara luring yang mengangkat tema tentang nasib dana OSIS Aceh. Hadir sebagai pemateri yakni Muhammad Nasir Jamil MSI, Fahrul Razi MIP, Dr. Muzakir Samidan MH MPD, Nur Zahari ST, dan Muhammad Munzir Yunus MAG. Kilas balik yang terakhir pemirsa. 9 Juli 2021, Pramuka Institut Agama Islam Negeri Langsa menggelar perkemahan Jumat, Sabtu, dan Minggu atau Perjusami. Perkemahan yang berlangsung selama 3 hari tersebut diikuti oleh 50 peserta. Warek 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Zainuddin MA yang hadir dalam kegiatan pembukaan acara tersebut mengharapkan agar para anggota Pramuka menjadikan Dasa Dharma dan Trisatya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Flash News kali ini. Seluruh rangkaian berita yang telah kami rangkum dapat Anda baca di www.yailangsa.se.id. Saya Wildan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas.